kerjanya cuma setengah hari ya sahabat sudah. Kita pun pulang ke rumah. Kita bersama kakak. Apa di bawah itu bunda lebih? Ini daun daun katet sama kacang panjang. Mau diapain coy? Mau direbus aja lah bikin sambal belatan. Ini rezeki dua kali lipat. Kerja lagi, ngeramban lagi, bawa kasang, kasang juga bawa. Kita kerjanya tidak satu hari, sahabat Buda, cuma setengah hari. Hai sahabat Buda, salam juha-juha, nanti bapak turara senina, mini jape kamplingan, ibas kini juha-juhan. Bersama kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Ini sahabat Buda, udah mau menjahit kursi Kak Wati ya. Karena kakinya sudah sakit dua-duanya lagi ya sahabat Buda, jadi Buda ini. Mana tahu nanti kita mau naikkan dia, kasihan juga ya, duduk pun serba salah dia sekarang ini. Tapi kalau menggantung dia seperti ini nanti dia kan enak dia sebelah, kasihan juga. Duduk pun udah susah ya, karena duduk dia kan seperti ini ha. Seperti ini duduknya dia. Seperti ini duduknya sebelah. Jadi ini dengkulnya dua-duanya udah sakit bengkak ya. Jadi kalau kasihan juga nanti kita mau dudukkan juga sinilah. Jadi kalau dudukkan dia kan agak lurus nanti seperti ini gini ha. Kasihan juga sama Bunda, entah kenapa tumbuh terus itu, kurasa ada akar-akarnya terus tumbuh. Jadi udah menjahit ini. Ini gampang robek memang lah. Itu gampang robek. Iya. Itu kita jahitkan seperti ini gini deh. Yang ini. As dulu mina. Gampang. Gampang robek ini sama Bunda agak. Kita jahit dulu. Kita jahit dulu. Biar nanti bisa lebih tua. Kita angkat kanji ya. Terus ini kakinya. Kayak mana Jay? Jay nanti kalau besar mau potong kaki lebih tua. Aku aja. Kasian juga si Jay sama si Tase ya sebenarnya katanya. Mak, nanti kalau aku besar, mak, aku potong nanti kaki bitua, nanti kupas sama kaki. Apa bang Jay? Kaki besi. Kaki besi. Salah, kaki besar. Kaki besi. Kaki besi nak kau. Panjang. Pernah aku tonton. Di mana aku tonton nak kau? Di TV abang Jay. Terus? Makanya aku juga mau gitu. Makanya kamu nanti rajin sekolah ya? Iya, bang Jecep itu aku lihat sekolah aku. Sama Biuda? Iya. Aku sebetulnya aku lihat ke sekolah aku. Iya, aku ke sekolah. Aku potong kakek itu aja di pusi. Iya, bang dua. Aku ada dua. Amin. Makanya rajin nanti sekolah ya, jangan malas sekolah ya. Sutek bos. Makanya jangan malas nanti sekolah anakku. Ya mama. Kamu jadi apa Kim? Jadi dokter. Dokter. Cita-cita. Bunda. Jadi tentara. Kamu jadi apa Kim Jay? Tentara. Tentara. Tentara botak. Botak licin. Tinggal dong. Selabau nenek saleng ke iya sudah
nggak siap menjahit dia tuh sebenarnya sebelumnya. Jadi dulu ibu apa nggak ada lagi model seperti ini ya, nanti jatuh baru seperti ini. Kita ikatnya seperti ini dia sampai udah. Banyak mulu, entah kenapa ini jebol dia, udah pun tak pandai pula baguskannya. Semalam udah kita ke apa besi, gak pandai pula dia. Nah mungkin sahabat Yuda banyak bertanya, dia udah ambilkan besi untuk gantungan Kak Wati katanya ya. Dulu ada juga dibeli Pak Uda ya sahabat Yuda. Dulu ada Pak Uda beli, mahal juga seperti ini sini ya. Ini, nah, dia model seperti ini. Tapi karena berat badan Kak Wati semakin besar, dia nggak sanggup lagi. Ini caranya seperti ini kan. Nah, kalau umpamanya Kak Wati kan duduk seperti ini. Dulu udah sering saya ajar ya sahabat Yuda, ayolah Kak naik. Karena berat badannya makin besar, bukan karena dia makan banyak ya sahabat Yuda, keringat dia kurang. Semenjak dia semalam operasi nggak pernah saya kasih lagi keluar pun, bahkan melihat matahari pun kadang, kecuali saya sorong dengan kursi sorong roda baru keluar ya. Kalau dulu dia masih kurus masih bisa seperti ini sahabat Yuda, nah, ini ya Pak. Kalau sekarang nggak kuat lagi ya, gini ha, ini dia kan, ini untuk jalanin gitu. Nah seperti ini sudah lama ini ya, ini belum lahir dulu, belum lahir ini kenapa, belum lahir dulu si J ini udah dibeli Pak Uda dulu ya, karena dulu memang pernah Pak Uda bilang pas kami dulu pacaran pun masih berteman sama Pak Uda ya, pernah katanya dengan ini beli kalau ini buat kakak J, akhirnya kesampaian ya, sebelum lahir pun J udah dibelikannya ini sebenarnya sama Kak Wati, tapi cuma sebentar dipakainya sebentar. Makin berat badan, nggak ini dia. Apa lagi sekarang bokap itu kurasa ada 90 kilo. Sekarang 90 kilo dia semenjak dioperasi 90 kilo udah ada berat badannya sekarang. Bi udah aja mungkin sobat video berapa berat badannya Bi udah kata ya. Bi udah sekarang ini 62 kilo. 62 kilo sobat video. Padahal Bi udah capeknya kerja ya, tapi entah kenapa badan makin besar, muka keseluruhan umbam. Si Mendes dijadikan pula gini ha. Mana pula bisa dek. Mana pula bisa, gua cuma bisa. Kuat ini besi ini ya sahabat Bunda, kuat sekali. Ayolah kita antar anakku.
Banyak dapat, Dek. Jangan. Wow. Banyak dapat, Ca. Banyak. Siapa yang ambil? Wanenda. Coba makan, Ca. Kenapa pelit? Dia enggak dibantu. Siapa tadi yang enggak membantu, Bang J? Dia cuma dapat satu. Cuma satu dikasih. Ikan kampret. Nah. Bagilah abang, itu kan banyak. Udah. Mari makan cepat bu udah. Mari makan cepat bu udah. Makan apa? Makan ke Bali. Bagilah Bang J, masa cuma satu? Sangkan malas yang ngambilnya ke atas orang ini sok udah. Dah banyak. Macam mana rasanya, Ca? Lah macam. Macam mana rasanya? Macam? Enggak. Macam? Masam? Ini manis. Macam apa manis? Ini macam. Hmm? Ini lemak bersatu dia. Hmm. Gigit dulu, Dek. Udah merah, Dek. Itu bolong, Dek. Nabi udah juga sudah siap panen timun kita, sahabat Bunda. Cuman dapat 2 tong harinya. 2 tong. Kita ambil. Mobi udah buatkan sambal mentah. Udah mau buat sambal mentah sahabat bila dengan ciruk kasturi. Masam. Makasih banyak, Imenda. Nggak sanggup lagi aku naik lagi, Bida. Nggak tahu saya ya, sebab Bida. Entah penyakit apa lagi nih. Itu apa? Aku ada mentega. Hah? Ini mentega. Ada masalah. Tidak apa-apa. Ini cuma roti aja. Wow. Banyak kali saya masak ya. Yang penting masak. Enggak enak. Yang penting masak. Sahabat Bida, sampai di sini dulu video kita untuk hari ini. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam Johor. Sampai jumpa sahabat Bida. Dadah sahabat Bida. Sampai jumpa video berikutnya.